wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafita Sari Happy Nurjat Miko. Saya kelas 6 dari SDN Negeri 2 Setren. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempraktikkan cara mencangkok tanaman. Tanaman yang bisa dicangkok yaitu tanaman yang mempunyai kambium. Ini alat dan bahannya. Alatnya adalah pisau, plastik, tali, dan juga pensil untuk mengukur. Bahan yang diperlukan adalah pohon yang akan dicangkok dan tanah yang sudah dicampur pupuk. Cara mencangkok adalah siapkan batang akan dicangkok, ukur panjang 10 meter. Lalu kunci kayu sampai lalu ikat plastik di bawah, di bagian bawah pohon. Lalu tali dengan erat. Tutupi dengan tanah yang dicampur pupuk.
lalu ikat atas plastik. Jangan sih. Kita ikat. Lalu lubangi plastik. Ini sudah dilubangi dan sirami setiap pagi dan sore sampai tumbuh akar. Jika sudah tumbuh akar, siap untuk dipisahkan dan ditanam. Nah, ini dia cara mencakok tanaman. Saya ini tanaman jeruk. Sampai sini dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.